السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير

di dalam pembahasan ijtihad sekedar mengulangi bahwa ketika bagi seseorang yang akan melakukan wudhu mengalami keserupaan di dalam air yang akan digunakan wudhu atau kalau itu tayamum Debu yang akan digunakan untuk tayamum Yang mana debu tayamum Atau air yang tadi digunakan untuk wudhu Airnya tohur terserupa Dengan air yang mutanajis Terserupa dengan air yang mutanajis Maka kita di wajibkan untuk ijtihad bila tidak ada lagi air selain itu dan waktunya mepet ketika hal tersebut terjadi maka kita harus ijtihad apa itu ijtihad badrun majhud fi tahsilil maghsud mengeluarkan memberikan upaya dan usaha untuk menghasilkan Sesuatu yang diinginkan selesai dari ijtihad, maka ia gunakan airnya atau debu. Ketika itu tayamum yang dikira olehnya dengan hasil ijtihadnya itu suci, maka dengan itulah wudhunya menjadi sah, sehingga juga kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa. Ketika ada dua orang yang melakukan ijtihad dan hasilnya berbeda, maka satu sama lain tidak boleh sholat berjamaah. Mengapa? Karena satu sama lain meyakini ketidaksahan dan wajib untuk mengulangi sholatnya. Satu sama lain mengira temannya ini wajib mengulangi atau mengkodohi sholatnya lah tentunya diperbolehkannya ijtihad atau wajibnya ijtihad itu enggak serta-merta Oh ketika ada serupa langsung ijtihad enggak tentunya ada persyaratan kalau ada keserupaan enggak ijtihad langsung wudhu juga enggak sah Terlebih lagi kalau dia sholat atau hal yang lainnya Justru bisa membuat tempat-tempat yang lain menjadi najis sebabnya Karena apa? Karena dia tidak membangun ibadah dengan cara yang benar Maka ketika mau berijtihad harus memperhatikan syarat-syaratnya nah, Di antaranya yang pertama Syarat diperbolehkannya ijtihad yaitu harus untuk setiap yang terserupa itu memiliki asal mula, memiliki asal mula yang diperbolehkan menggunakannya untuk bersuci. Artinya, kalau kita ibaratkan dua timba kedua timba ini berisi air yang asalnya sama-sama bisa digunakan untuk bersuci yaitu ma'ul tohur ma'ul mutlak air yang dinamakan dengan air mutlak atau air yang dinamakan dengan air tohur lah dua-duanya ini asalnya adalah air tohur kemudian salah satunya kejatuhan najis Terserupa tidak diketahui kecuali hanya dengan tanda-tanda maka di situ baru boleh ijtihad lah kalau salah satunya bukan asal Fitadhir bukan asal untuk bisa digunakan bersuci seperti apa seperti kencing ya, seperti kencing yang satu air yang satunya kencing ditimba istihad nggak perlu istihad lu ini seperti air iya tapi yang pertama adalah air yang kedua adalah kencing kencing itu walaupun diapa-apakan nggak bisa menjadi suci tetap najis maka di situ tidak bisa istihad tidak bisa istihad. kalau bingung gimana ya sudah buangan dua-duanya tayamum buang dua-duanya tayamum atau yang satu air mutlak air tohur yang satu maul warat air mawar nah, air mawar sama aja Ong hasil perasanya bunga mawar nggak ada uh, tidak bisa digunakan untuk bersuci lah terus bagaimana ini yang nggak boleh istihad kalau untuk toharo tidak boleh istihad untuk toharo apa toharo bersuci baik mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis boleh ijtihad antara air dengan air mawar ya, tidak apa boleh ijtihad dengan a, ketika ada keserupaan air dengan air mawar bila tujuannya untuk minum anak ijtihad ini bukan untuk uduk atau menghilangkan najis anak mau minum anak istihad ini ini mana yang air mana yang air mawar boleh sudah istihad ya oh ini yang air mutlak ini anak buat minum terus setelah minum dia buat uduk boleh lu kok bisa boleh tadi katanya istihad untuk tahara nggak boleh ya itu dimasukkan di dalam pendapatnya Imam Ramli yang beliau mengatakan fi taba'an fihi maksudan. karena dimaafkan di dalam hal sesuatu mengikuti karena mengikuti ya dimaafkan karena mengikuti sesuatu yang tidak dimaafkan ketika dia dituju seperti contoh yang lain sisa-sisa e, bulu dari kulit bangkai kalau kita maksud itu kulit apa bulunya ya tidak bisa suci. Sampai kapanpun bulu itu sisa bangkai harus dihilangkan ketika sulit dia dimaafkan, dianya dimaafkan. Aslinya aslinya tetap najis, tapi dia dimaafkan karena ikut kulitnya yang sudah menjadi suci. Nanti di dalam bab uh, apa uh, sesuatu yang bisa menjadi suci dari yang najis sesuatu yang bisa menjadi suci dari yang najis karena asal yang najis tidak akan bisa menjadi suci kecuali beberapa hal ya kecuali beberapa hal insya Allah akan dibahas itu di tempatnya nanti nah, ya, jadi Imam Romli mengatakan bahwa dimaafkan bila kita sudah ijtihad untuk minum ketika itu terserupa antara air dengan air mawar setelah kita minum setelah kita isat untuk minum kita gunakan untuk Toharo baik mengangkat hadas atau menghilangkan najis sah karena dimaafkan ditolelir. Juga eh, ketika terserupa air air apa air mutlak dengan air mawar atau juga dengan air mustakmal itu dengan cara yang lain jadi nggak pakai ijtihad nggak pakai istihad tapi langsung misalkan dipakai wudhu, misal ini langsung dipakai wudhu. E, dia meletakkan airnya di satu tangan, air mawar di tangan yang lain. Jadi dua tangan, ya, tangan kanan diisi air mutel, air yang di yang di kanan, e, air, tangan kiri dimasukkan air yang ada di di kiri. Dua-duanya membasuh aja. Kemudian dibalik yang kanan ngambil yang kiri, yang kiri ngambil yang kanan, dibasuh sebaliknya, eh diwali. Jadi dua-duanya mendapatkan dua air itu bagian dari wajah. Tangan juga demikian, ya, membasuh dua, dua kali, membasuh dua kali. Gak usah dicampur. Kalau dicampur kalau nggak sampai dua gula ya percuma, nggak bisa menjadi kohur. Di satu kanan air A, satu kiri air B. Dibasuh secara bersamaan. Yang A di kanan di wajah bagian kanan, yang B di wajah bagian kiri. Untuk kedua dibalik, yang B jadi kanan, yang A jadi kiri. Nah demikian, itu bisa sah. Bahkan eh, ada pendapat yang mewajibkan hal tersebut ya yang mewajibkan hal tersebut ketika memang sudah mepet wajib hal tersebut lu ini nggak bisa untuk istihad ya lakukan hal ini wajib dilakukan hal hal tersebut karena kan nggak boleh istihad ini nggak boleh air mawar dengan apa namanya air mawar dengan air mutlak atau air ma, apa air mutlak dengan mustamal ini nggak boleh istihad nggak diperbolehkan istihad tapi dipakai gitu ya gimana caranya ini tadi kanan dan kiri seperti cara yang disebutkan wajib menurut pendapat sebagaimana disebutkan di dalam tuhfa walaupun secara hukum menurut para ulama adalah sunnah ya menurut para ulama sunnah wajib memang wajib kalau benar-benar eh, apa namanya eh, sangat bingung dan enggak ada lagi selain air ini selain setelah, isti setelah istihad dia istihad untuk minum tapi tetap masih ragu bingung gak, gak yakin sama sekali dengan istihadnya kan istihadnya untuk minum gimana ya wes lakukan cara ini untuk toharoh lakukan cara ini untuk toharoh hukumnya wajib kalau memang tidak ada air lagi selain ini kalau ada air lagi ya sudah tinggalkan hal itu pakai air yang jelas itu yang pertama jadi yang pertama ijtihad itu harus dari setiap yang e, terserupa adalah asal mulanya boleh digunakan untuk bersuci. Artinya kedua-duanya air mustakmal, kemudian yang salah satunya kejatuhan najis. Dan ada tanda-tanda hal tersebut atau sudah hilang tanda-tanda hal tersebut. Hasil di situ ada syarat pertama. Syarat yang kedua an yakuna lil alamat fihi majalun katira ahadil mustabihin au naksihi harus ada tanda-tanda di dalam air yang tadi eh, apa terserupa peluang untuk digunakan istihad yang satu airnya full yang satu karena ada di, karena diminum oleh anjing Airnya berkurang Ini menjadi tanda-tanda istihad Atau sama-sama masih full Tapi di pinggiran-pinggiran timbanya Yang A ada cipratan Yang B enggak ada cipratan Itu juga tanda-tanda Atau masih baru Karena masih baru ada gerakan Dari air tersebut Kalau sudah enggak ada sama sekali ukurannya sama, kanan kirinya enggak ada cipratannya, kemudian enggak ada gerakan sama sekali. Lah terus mau ijtihad gimana? Dilihat airnya sama-sama beningnya. Warna enggak berubah, aroma enggak berubah, rasa pancet. Ijtihadnya gimana? Ya enggak usah ijtihad. Terus gimana? Lah kalau sudah diyakini salah satunya najis dan enggak bisa ijtihad, ya dibuang tayamum. Kalau memang enggak ada air air lagi. Kalau ada air lagi, ya sudah pakai air lagi. Lu ini kalau dicampur sampai dua kula, ya kalau dicampur sampai dua kula campuran, dicampur dipakai wudhu sah. Kenapa? Sama-sama nggak ada perubahannya, nggak terlihat ada perubahannya lah. Ini air kan sedikit, air sedikit itu kalau nggak ada perubahan, walaupun, walau apa walaupun nggak ada perubahan kalau kejatuhan najis najis ketika dicampur sampai dua kula nggak ada perubahan sama sekali menjadi suci campur eh ya, campur tapi kalau nggak ada sama sekali air ya dibuang ayamum ya kalau kalau nggak sampai dua kula dan tidak ada air sama sekali dibuang kedua-duanya tayamum lu langsung tayamum gimana nggak bisa gimana dia mau tayamum sedangkan masih ada air yang suci harus dibuang dulu harus dibuang dulu baru itu yang kedua. Nah yang ketiga terakhir, Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang datang. Taat dudul mustabah, ibtidaan, wa dawaman eh, harus selalu ada eh, berbilang, berbilang sesuatu yang yang terserupa itu eh, dari awal sampai akhir. Ya dari awal sampai akhir. Awalnya cuma satu, kemudian didatangkan satu yang Najis, gimana bisa istiadat gak bisa? Kenapa? Awalnya cuma satu. Atau sebaliknya, awalnya dua. Kemudian najis, salah satunya jatuh, tumpah satu. Terus istihadnya gimana? Tanda-tandanya yang pertama yang kedua bisa tahu dari mana gak tahu. Sudah selesai, gak ada istihad ini. Gak usah istiadat dibuang, kayak mom. Ini gak bisa digunakan untuk eh, apa namanya. Apa, digunakan untuk tayamum tidak digunakan untuk istihad kalau sudah seperti itu syarat istihadnya gagal jadi harus ada minimal dua yang terserupa kemudian dia e, ada peluang dan kedua-duanya asalnya adalah boleh digunakan untuk toharoh insyaallah masih ada beberapa syarat lagi jadi syaratnya istihad wallahu a'lam mungkin barangkali ada pertanyaan